Ya, yang pertama kita buat logonya, jadi kita klik menu file, ya, klik new, ya, ukurannya 512 kali 512 pixel, terus 300 dpi, lalu kita oke. Sudah jadi, terus untuk teksnya kita ketik menggunakan horizontal type tool. Ini gue habis. Kemudian kita buat gambarnya menggunakan brush tool. Baca ini pun jauh ri ini nak nak kah? Yang perlu ribu. Allah. Jakur dulu di luar Furkan. Aduh, cepet tu saya kurasa. Ya gitu di luar. 5 menit dia. Jadi yang pertama dibuat itu logo produknya. Jadi kita klik menu file, lalu pilih new. Lalu kita ketik ukurannya 512 kali 512 pixel. Resolusinya 300 pixel per inch atau DPI-nya. Untuk warnanya kita ambil RGB, kemudian kita klik OK. Untuk pembuatan teksnya kita pilih horizontal type tool, lalu kita ketik gue lapis. Untuk fontnya kita pakai Gabriola. Lalu kita perkecil dengan menekan tombol shift di keyboard. Nah, kemudian kita buat ilustrasi gambarnya pakai brush. Kita buat layar baru. Di kanan kita setting di sini. Ini kalau salah bisa dibuat lagi. Terus untuk memperbesar lingkarannya kita tekan tutup kurung, terus kalau memperkecil juga buka kurung. Oke. Kita apply. Kemudian kita mirror glider, ini sudah jadi.
Terus untuk ganti warnanya kita bisa pilih look transparency pixel. Jadi ini kita file, save as, ini PNG, lalu one, oke. Kemudian yang kedua kita